Hai. Selamat sore. Hari ini aku mau buat sesuatu. Asik deh. Kedengeran gak sih aku suaranya? Ini gimana sih? Ya. Maaf ya tadi settingan waktunya kelihatannya jam 2 kan, tapi pas aku setting itu jam 4 gitu. Mungkin waktunya itu ngikutin waktu Jepang ya. Nah, hari ini aku mau buat salad, salad buah. Wih. Pengen sambil nyetel lagu deh. Lagu JKT. Ada nih. Nah, aku mau buat salad buah kan. Oh, tadi. Aku udah siap-siapin bahannya nih. Ada anggur, ada nanas, ada apel, ada kiwi, sama ada buah naga. Eh, ada stroberi juga nih, stroberi. Nah, aku pengen buat apa sih dasarnya gitu loh, kayak selai-selai gitu loh. Ini mangkoknya. Pertama-tama itu kita taruh mayones. Mayonesnya 6 sendok. Satu. Dua. Empat. Lima. Enam. Ini mayones khusus buat salad ya, jangan mayones yang buat udang gitu, dan beda itu beda. Terus kita masukin susu, susu kental manis. Ini tergantung selera juga sih, kalau misalnya kita saladnya mau asam, jadi kasih susunya itu sedikit. Kalau misalnya mau manis, kita kasih susunya lumayan banyak. Karena aku mau manis, jadi aku kasih susunya banyak. Aduh, satu. OMG. Dua. Tiga. Empat. Lima. Enam. Ah, susunya banget. Susunya kebanyakan nih, kemanisan dah.
ada buah yang belum aku potong, jadi pengen aku potong dulu. Buah kiwi. Aku belah dua. Lembek juga ya. Ini kiwinya udah aku potong. Tadah. Potong gak? Lembek banget tau kiwi. Terus ini ada strawberry. Ini belum aku buka-buka nih. Aku buka dulu ya. BTW, kalian suka buah nggak? Kalau suka, buah apa yang kalian suka? Kalau aku sih kelengkeng. Nggak tahu kenapa, suka aja gitu sama kelengkeng. Tapi nggak kelengkeng juga sih. Maksudnya ada buah lain. Tapi nggak semuanya juga gitu. Kesalahan guys, sorry kalau hujan soalnya. Ini strawberry-nya aku potong strawberry itu gimana? Bagi dua nggak sih? Atau bagi empat? Oke. Ini potong strawberry tuh bagi dua apa bagi empat sih? Aku bingung. Ini bagi dua kegedean, berarti bagi empat kali ya? Kita potong-memotong. Gini gak sih motongnya? Udah gitu aja lah. Ini strawberry-nya aku potongnya 4 biji karena aku gak berapa suka strawberry. Ini strawberry udah aku potong-potong. Terus ini ada anggur. Anggur aku mau bikin. Anggurnya mau aku bikin 4 juga deh. Karena lumayan gede-gede. Anggurnya aku potong 2. Kayak gini. Anggurnya udah aku potong-potong. Sekarang aku mau potong apel. Ini apelnya udah, pokoknya buah-buahannya udah aku cuci. Udah aku kupas-kupas jatuh. Udah aku cuci pokoknya. Tinggal aku potong-potong doang.
apelnya potong-potongnya kecil-kecil aja. Nanti habis ini aku pengen nyoba salatnya tapi nggak bisa karena aku belum boleh makan keras-keras gitu. Sedih. Btw nanti kita telepon ya, telepon siapa ya? Telepon siapa ya? Ntar deh, lihat nanti. Kiwinya kebanyakan nih. Mana ya tempatnya? Ini kenapa aku buat salad buah, karena akhir-akhir ini aku lagi suka salad buah juga sih. Aku nyoba salad buatan tante aku enak, terus ya udah aku buat ini juga gitu. Wow. Oh iya, ini ada mata de coco. Belum aku tunjukin, lupa. Habis itu, ini kan tadi kan pelanya ya, ini pelanya bukan sih? Tadi yogurt, salah, bukan. Mayones campur susu. Ini susunya kayak kebanyakan deh, kemanisan. Terus aku mau campur yogurt. Ini yogurt. Itu yogurtnya aku masukin semuanya. Lumayan loh kalau kalian buat salad buah, coba tahu bisa ada yang mau jual. Apalagi kan di situasi yang kayak gini kan, pastinya kalian juga harus banyak makan buah, makan vitamin gitu biar badannya kebal terhadap virus-virus. Ini flanya aku aduk aja. Udah kayak flan puding. Kuahnya asam. Terus ini seharusnya kan dikasih air gitu kan, soalnya ini kental banget. Jadi aku ngambil airnya itu dari air nata de coco. Ini airnya aku tuangin. Terus aduk-aduk deh. Kayak ini kayak enceran deh. Bisa.
segini. Ini masih kental gak sih? Kurang air kali. Sumpah ini udah kayak fla pudding deh. Fla agar-agar. Mirip. Masih kental. Segini udah kali ya. Pas belum sih? Terus, karena aku mau buat saladnya itu di cup ini ya. Jadi kita susun buahnya dulu. Kita masukin apa dulu nih? Strawberry apa anggur? Apa lagi nih? Pakai es nggak nih? Kayaknya nggak pakai es deh. Nanti ini aku tunggu seharian dulu. Jadi ini harus ditaruh ke kulkas dulu seharian, abis itu baru bisa makan. Karena kalau salad nggak dingin itu kayak nggak enak gitu nggak sih? Bukan nggak enak, kayak kurang aja gitu, ada yang kurang. Ini apelnya. Terus aku masukin kiwi, kiwi deh. Ini kiwi. Di situ nata de coco. Kayak ini stepnya salah deh. Coba aja deh. Atau ada pokoknya banyakin aja. Terus karena ini berlayer, jadi kita masukin flaknya di tengah-tengah. Itu kita masukin strawberry. Pink-pink. Strawberry. Habis itu apa aja? Fla aja kali ya? Fla. Flanya kita tambahin nanti. Penuhan. Kita kasih anggur ke pinggir-pinggirnya. Kita enggak. Di situ kita kasih toppingnya keju. Karena aku suka sekali dengan keju. Kita buka dulu deh, susah banget. Kalian lebih suka keju apa coklat? Aku nggak suka dua-duanya. Aku suka apa? Suka aku. Canda.
kasih atasnya keju. Ini marutnya itu kayak satu satu jalur doang gitu, jangan dua jalur gitu. Karena biar parutannya bagus. Untuk kejunya bagus. Ih, pengen makan deh. Apa 4-2, 4-3, 3-4? Kalian gak ada yang mau nanya-nanya gitu? Ini dia salad buah ala Ume. Kelihatan nggak? Aku mau ngiringin tapi takut tumpah gitu. Itu nih, nilai dong berapa nih saladnya kira-kira. Gak kelihatan. Nanya dong. Aduh. Sepuluh per sepuluh. Wey, thank you. Laper Kak Cimol. Nanya dong. Sapsur apa? Ya aku pikirin dulu ya. Kalian kalau mau buat cemilan gitu bisa aja salad buah. Karena kan buah-buahan gitu kan. Jadi bikin kita sehat. Nah ini aku nanti ini aku tunggu seharian ya, jadi besok aku foto terus aku kasih ke Twitter kalau ini hasilnya nanti gimana gitu. Terus kalau misalnya aku udah belum boleh makan keras sih, jadi susah buat nyobain. Nanti deh aku foto aja besok aku foto, karena nunggu beku dulu kan. Besok live lagi dong. Besok aku gak bisa, besok kegiatannya banyak. Sapsur, sabi, surat, bisa terus. Oh, sabi. Kirain dimakan. Ya kalau bisa makan sih, aku makan kak. Kapan UTS? UTS udah lewat. Aku bulan lalu ya. Ini aku baca ya urutan pertama. Ada Kak Rian, Kak Rian Kerau, Yao. Terus Umeboshi, Kak Cimol, Kak, aduh keringetan, Kak Alifati, Kak Bayu, Kak Gede, Kak Ishel, Kak Tris, Kak N, hashtag N, apa sih namanya? Kak David, Kak Raffi, Kak Sylvia. Wis, ya. Yeah. Telepon siapa ya? Telepon
Keisha. Keisha sama Kak Fani kali ya. Tapi dia mau ini kan, mau show. Ntar ya aku telpon. Semoga diangkat, amin. Sering ya nelpon Kak Fani gitu sampai berapa jam itu nggak cuman main among doang, aku kadang suka bertukar pikiran gitu sama Kak Fani soalnya dia enak gitu loh diajak ngomong, teleponable, terus kadang juga ngajarin aku, terus kadang juga latihan nyanyi gitu, misalnya dia mau lagu apa gitu kita belajar buat pecah suara bareng-bareng. Guys, gak diangkat gimana nih? Jangan-jangan dia lagi GR. Kak Fani deh coba. Gimana guys, kalau gak diangkat? Telepon siapa lagi? Udah gak diangkat. Telepon Kak Onil ada nomornya gak ya? Ntar aku cari Kak Onil. Yang mana nomornya? Eh ini dia. Ini gak ada yang angkat gimana ya? Pada sibuk semua. Ah, diangkat. Kak Onil. Apa? Lagi ngapain? Gak mau ngapain, apa nih? Gimana nih? Aku lagi apa nih? Iseng-iseng aja, Kak. Oh, kamu lagi jorok ya? Iya, aku tahu. Karena aku gak ada biar. Iya, tahu. Aku ini nelfon asal-asal loh. Apa? Aku nelponnya ngacak loh, aku nggak tahu nelpon siapa. Karena si Keke sama si Kak Fani gak diangkat. Iya. Oh, Fani. Bertiga. Iya, tadinya menelpon. Tapi mereka nggak ngangkat. Oh, kirain. Kamu lagi di sama Fani sama Keisha? Enggak, dia itu, mau BD. Oh. Kamu? Hah, apa? Terus? Kakak kapan showroom? Kapan ya? Kapan ya? Terus? Ini kamu lagi showroom? Iya. Udah bener lagi live gitu? Iya. Oh, kakak? Kok gitu? Lupa! Gue naganya ketinggalan, weh! Gua naga, lupa dimasukin. Aku buat salad buah. Aku buat salad buah. Terus buah naganya ketinggalan. Ih, kaget semua, we. Kamu ngomongnya kayak diapain? Kebanyakan buah apel. Kakak, sibuk nggak? Iya. Enggak sih. Aku lagi ngecas sampai tadi. Terus aku lagi scroll TikTok gitu kan. Terus kaget ada telepon. Aku kan cari telepon kakak. Iya. Soalnya nggak ada aku namanya. Sedih amat. Ih, parah banget. Aku aja maaf. Eh, seriusan? Iyalah. Ih, aku jarang ngechat kakak soalnya di... Iya, kan gak waktu itu kan kita kan waktu awal-awal gini kan pernah tukeran kan? Iya. Itu aku save-in.
Iya, aku nggak sensitifin. Parah ini banget ya. Banget. Maaf. Karena aku. Banget, kita berhenti bertemu. Jangan gitu dong, Bun. Bun, jangan gitu, Bun. Ntar. Udah. Apa ya, Bun? Bad Bun. Soalnya cocok aja gitu. Bun, bukannya itu ya? Apa? Buat mobil. Ban, woi, Bun. Sabi-sabi. Lagi dong. Hah? Lagi dong. Cornel kan pintar. Pintar buat tebak-tebakan gitu. Enggak juga. Apa ya? Dia? Tahu ya, terus kamu lagi bikin salad. Udah selesai. Tapi ini ya, nih. Cukup aman. Dari kapan? Dari tahun lalu. Enggak deh. Tadi. Ya Allah, aku receh banget. Dari kamu jam 4. Dari jam berapa? Jam 4. Oh, tadi berarti baru setengah jam. Iya. Dari ini lupa dong buah naganya, aku taruh di bawah. Gak kelihatan. Ya udah masukin lagi kan, tinggal masukin. Gak muat weh. Masa ya aku bongkar lagi? Ya udah gak usah pakai buah naga. Pakai buah hahaha. Capek deh ngomong sama Kak Onil. Apaan sih, isi apa? Capek. Tapi seru. Emang iya? Iya dong. Kayaknya abis ini aku sering nelfon Kak Onil deh. Iya, kamu gak pernah nelfon aku. Iya, gak pernah. Baru kali ini Sonichi nelfon Kak Onil. Iya. Gak pernah. Baru ini. Paling kalau gak miss call doang kan biasanya. Itu ya, sih masih. Di aplikasi lain kan aku nelpon. Kenapa? Kalau di aplikasi ini kan aku nggak nelpon. Iya nggak pernah, soalnya kan kamu nggak nyimpen nomor aku. Sorry Kak Oni. Sorry asik. Kak Oni mau nyobain salad aku nggak? Mau, kan aku suka salad. Oh iya lupa. Iya, buatlah, aku buat. Baru bilang, Mek, kemarin. Lupa. Gimana sih? Gak di briefing ya? Udah ketawa mulu sama Kak Onil, capek. Salad buah. Kak Onil. Kamu isi buahnya apa aja? Aku buahnya ada apel, kiwi, anggur, stroberi. Kamu suka kiwi? Enggak, aku masukin aja. Strawberry. Biar banyak. Enggak kan aku belum bisa makan. Aku masih makan lunak. Itu bukan tahu tuh yang dimasukin. Tahu. Suka nanya jengkol aku masukin. Ih, salad jengkol. Ih, emang ada ya? Enggak ada lah, apaan sih? Buat teman. Enggak ada dong. Terus ini kamu sambil telepon serius? Iya, kakak ada yang nyuruh nyanyi tau. Apa tuh? Ada yang nyuruh nyanyi. Oh, oke, aku nyanyi ya. Nyanyi apa? Nyanyi. Timun masukin. Nyanyi apa? Gak ya? Buat kak, gak buat. Nyanyi apa? Coba Mei dulu dong. Aduh, kok jadi kaku. Apa ya? Aku mau nanya. Aku mau nanya. Ntar kayak kemarin. Aku takut. Po ame belalang kupu-kupu siang makan nasi kalau malam minum susu. Kamu kan ini apa? Sering nyanyi gitu. Apa? Sering nyanyi kan? Nyanyi dalam diam. Iya. Sering nyanyi tapi bagusnya kalau di kamar mandi. Sama weh. Umi jangan merendah untuk meroket. Enggak gitu emang iya. Emang iya? Enggak, maksudnya emang iya. Aku kalau misalnya nyanyi di kamar mandi tuh bagus. Weh. Apa? Tahu ah. Ih, gak jelas banget sih, Mei. Random banget. Iya, emang. Apa nih? Sih? Ntar aku baca. Kenapa? Suruh. Ya, gak kelihatan lagi. Baca dulu, baca. Tadi suruh apa lagi? Udah keburu ini, ada yang nyuruh. Nyuruh apa?
nyuruh apa tadi? Tol-tol gitu. Kau nyuruh ke jalan tol. Apa sih tadi? Apaan? Kok jalan tol di bawah? Tadi ada tulis. Eh, tadi ada yang ngetik, weh. Weh-weh mulu sih. Kodil. Apa? Panggil doang. Apaan sih? Ngadi-ngadi nih. Eh, kita disuruh nyanyi bareng. Ayo kita nyanyi. Kamu nangis, tapi, kamu nangis. Aku tuh kalau nyanyi, aku tuh insinyur. Insinyur gak tuh? Sama. Kenapa sih? Aneh banget. Insinyur itu harus ada. Apa yang lagi? Tapi ini beneran lagi di live nih. Iya, masa bohong? Oh, kirain bohong. Emang aku pernah bohong? Kamu ketahuan. Itu apa ya? Tahu gak? Aku tahu gak? Oh, oh. Hah? Oh, kan liriknya. Ah? Oh, kamu ketahuan. Iya gak sih? Tahu gak? Gak tahu judulnya tapi. Kamu kok gak tahu lagu band-band dulu ya? 2010-an gitu. Pernah denger tapi kurang. Terus kalau yang ini? Suara dengarkanlah aku. Tahu dong. Tahu. Dulu aku di kamar mandi sering nyanyi. Apa? Dulu aku di kamar mandi sering nyanyi itu. Oh iya. Oh. Terus apa dong? Aku tahu kakak lagi bingung kan? Iya. Sama. Kenapa bingung? Enggak, bingung aja gitu. Pengen ini deh, apa? Nambahin ini teleponnya gitu, jadi 3 orang nelpon. Tambahin lah. Siapa? Siapa, kek? Ih, nomornya gak ada yang aku save loh. Nah, terus kok kamu bisa nelpon aku kan? Kamu gak sih? Dari grup. Oh, grup itu ya. Makhluk-makhluk. Iya, makhluk. Telepon dong, kak. Siapa masa? Telepon siapa ya? Flora atau siapa? Telepon nenek aku mau. Boleh. Tanya biar rame. Ntar nenek kakak. Ha-ha-ha-ha. Hah? Ntar nenek kakak ha-ho-ha-ho. Oh. Ha-ho-ha-ho, emang ngomong keong? Si Nurul. Itu Nurul-Nurul apa sih? Nurul yang itu. Yang oke-oke itu ya? Tahu. Iya, tapi aku gak tahu orangnya yang mana gitu. Ya cari lah, cari tahu, asik. Iya, kan aku pengen tahu, tapi malas cari tahu. Terus apa maksudnya? Kayak gitu. Telepon Osi, aku gak punya nomornya. Aku sedih banget. Telepon itu aja, Be. Apa? Telepon guru kamu, belajar baru. Kan, iya. Aduh, aku gak bisa berkata-kata. Gak bisa berkata-kata. Ngapain ya? Kondil gak pernah nanya gitu ke aku. Hah? Kondil gak pernah nanya ke aku. Nanya apa ya kebetulan? Bingung banget. Ntar aku mikir. Mikir. Tapi bohong. Kamu udah tes udah sih. Tes apa? UTS. Oh, UTS. Udah lewat? Kapan? Bulan lalu. Kayaknya. Lalu. Oh, cepet ya. Lupa. Iya dong. Sekolah. Kakak, minggu depan ya? Iya, aku minggu depan. Bantuin dong, Pak. Kamu yang mau jahit. Kalau bisa, iya, Kak. Bisa. Sini deh, apa aja yang kerjain tugas. Eh, itunya, UTS-nya. Iya, boleh ya. Enggak, bercanda, bercanda. Mau dapat nilai. Telek. Duh, aku tuh bingung, tau enggak? Kenapa? Bingung aja. Emang enggak boleh orang bingung? Enggak boleh, kalau bunda onnya lu enggak boleh. Kenapa? Enggak boleh. Enggak boleh. Aku mau nambah deh,
nambah manggil. Nambah dong. Itu kelihatan enggak? Pakai ayam ya, nambah. Hah? Nambah pakai ayam. Nambah makan dia. Maaf. Jahaha. Ini yang di sini enggak ada yang mau nanya. Maaf. Mana katanya kamu nambah? Ini siapa, Men? Iya, itu. Siapa? Itu siapa? Emang gak kelihatan? Enggak, nomor dong doang. Oh, emang gitu ya? Kak Fani. Oh, itu siapa? Kak Fani. Oh, aku masih Fani. Nah, lo. Nomornya, parah nomornya banget. Nomornya baru. Nomornya baru ya? Sumpah. Kayaknya enggak deh. Emang iya. Wah, Kak Fani juga ternyata enggak save nomor-nomor game 8. Aku save padahal sumpah nih, aku kasih SS-nya ya. Aku save nih. Berarti dia nomor baru, fix dia nomor baru. Emang iya ya? Nih, aku kirim ke kamu. Kita gak pernah chatan di aplikasi? Enggak. Jarang chatan. Ini yang di showroom lagi pada ngapain nih? Lagi nonton showroom. Iya, iya juga sih. Cih, pengen nyobain. Pengen nyobain. Apa? Pengen nyobain saladnya. Mau nyobain flanya ya, aja udah. Kali cobain dong. Bikin sendiri, makan sendiri, nilai sendiri. Enak. Manis, suka. Mau gak kok nih? Mau. Nih, aku suapin. Mata kelihatan. Kalian mau gak? Nih. Flanya doang, perasaan. Kejunya. I like keju. Aku suka salad. Buatlah. Gak bisa. Ntar aku ajarin. Ya ajarin ya. Tapi aku aja suka salad tuh kayak buahnya dikit. Eh maksudnya yang gak terlalu banyak. Aku biasanya kalau misalnya itu apa makan salad. Putus. Apa? Sukanya yang gak, apa namanya? Kan kalau kamu tadi ada kiwi, ada strawberry. Kalau aku enggak, aku sukanya biasanya kayak cuman apel. Suka so, suka flanya doang ya? Kayak aku. Gak iya, aku suka flanya sama pakai jumnya. Aku suka apel, paling apel, anggur, terus sama yang jelly-nya itu. Iya, rata ada koko. Aku iya, pakai nih. Terus sama apa lagi sih biasanya di sana? Pisang, harusnya pakai pisang. Tapi enggak ada pisang. Buah naga juga biar ada warna-warna yang gitu. Oh iya, buah naga baru tuh aku suka sih, lumayan. Aku gak suka, aku gak terlalu suka makan buah kalau secara, tapi kecuali pisang sama mangga. Duh, itu doang. Iya sih, kayaknya. Kalau aku apa ya? Aku kelengkeng, pertama. Kelengkeng wajib. Suka banget. Terus durian. Ada gak sih salad durian? Gak tau, aku gak suka durian. Iya enak tahu. Kalian aku suka durian gak? Aku sempet, aku dulu dari dulu tuh gak suka durian ya. Padahal mama aku pas hamil aku katanya ngidam durian. Tapi aku gak suka. Terus sempat aku dulu punya teman SD. Nah dia suka durian. Terus aku kayak pas ditawarin aku sok-sok ngayain aja gitu kan, gak enak gitu. Terus aku makan, terus aku sok-sok suka gitu, padahal aku gak suka. Terus sekarang makin gak suka jadinya. Iya, kok gitu sih? Seharusnya suka dong. Aku udah coba kayak maksain untuk suka, tapi aku gak bisa. Arek. Padahal itu kan wangi. Tapi aku gak suka, gak tau. Duriannya tuh wangi. Apalagi durian dari kampung aku, enak. Iya. Iya, aku kalau bisa ke kampung terus lewat mampir deh. Aku aja enak. Mau suka durian. Aku apa lagi ya, buah mangga. Tapi mangga yang nggak suka apa? Yang nggak suka apel, tapi apelnya itu
kan ada ya jenis-jenisnya gitu ya, aku nggak tahu nama jenisnya apa. Ada apelnya yang kayak keset-keset gitu loh, kayak ada kapas-kapasnya, itu aku nggak suka banget. Itu apel apa sih? Tahu tapi tahu nggak? Enggak. Coba. Kakak udah makan siang belum? Udah, tadi aku makan. Aku udah belum ya? Lupa. Kamu udah makan siang belum, kalian? Hujan gak kayak di tempat kamu? Iya, tadi hujan. Tapi sebentar dong. Sama berarti. Cie, sama. Jangan-jangan. Jangan-jangan. Kita serumah. Sebumi lagi jangan-jangan. Kan kita memandang langit yang sama. Nyanyi, nyanyi nih guys. Ya. Itu lagu favorit aku waktu SMP. Kamu umur berapa pas aku SMP? Kakak sekarang umur berapa? Aku 18. Aku SMP umur berapa? 13 ya? Kelas 7. Oh iya, aku SMP 11 tahun. Hah? Seriusan? Iya. Bisa, muda bener. Iya, soalnya aku inget banget SMP 1, 2, 3 aku 11, 12, 13. Terus SMK sampai kelas 3 aku 14, 15, 16. Terus kakak lulus 16 tahun? 16, udah mau 17. Iya, aku 16 loh kak. Masih kelas 11. Kakak ya, kecepetan beda, ya sekolah? Aku kecepetan. Kakak sekolah berapa tahun? 5. Buset. Kalau aku 4 tahun, PKA, PKB-nya 5 tahun. Terus 6 SD-nya tahunnya, tahun, ya? Ya, SD-nya 6 tahun. Kalau sekarang kan SD 7 tahun ya, baru masuk. Iya, wajib sekarang. Ya, untung aku udah lewat SD. Sama. Pengen sekolah lagi tau. O'Neal, Kak O'Neal. Apa? Katanya sekolahnya nge-cheat. Iyalah, aku pakai cheat. Cheat GTA. Wes, kasih tau padanya. Kasih tau nih. R2, R1. Iya, main. Oh. Main PS. Iya, PS. PS berapa sih dulu? Dulu tuh aku ikut-ikutan. Ikut-ikutan gitu main game. Sama sih aku juga dulu karena terus, kakak aku. Terus seru gitu kan. Ya udah, main. Biasa kan kalau jadi adik kan suka ngerecokin kakaknya. Jadi aku ikut-ikut aja. Iya benar. Sok tahu. Tahu ya, atas atas bawah bawah ditulis di kertas. Iya benar, adik aku kayak gitu tahu. R 1 R 2 X lah lah lah. Segitiga bulat. Iya. Zaman-zaman dulu. Iya, flashback banget. Tapi seru. Dulu seru sih. Apa aja ya? Aku main PS tuh. Tekken, Tekken. Enggak tahu deh itu apa. Ada Tekken berantem-berantem gitu. Wah, demen berantem ya kakak ya? Enggak juga sih ya. Print-print uncheat GTA 1 lembar 2000. Iya benar-benar. Klik lagi. Tapi kalau orang misalnya apa? Kalau adik aku daripada nge-print mending catat sendiri gitu. Cheat-cheat ya. Iya, dicatat dulu. Kak, masih sekolah online? Masih. Masih, Kak. Kangen sekolah gak sih? Kangen. Kangen ya? Kangen kakak juga, asik. Apa-apa? Canda, Kak. Kakak gimana? Kangen? Kangen aku nggak? Kangen deh ya, pikir-pikir dulu nih. Lama nih mikirnya.
Ini jam berapa sih? Jam 5 kurang. Kak Umi buaya enggak dong? Aku tuh apa ya? Bercanda-bercanda aja. Karena aku sering sering bercanda. Aku ngomong apa sih? Selalu deh Umi. Kepleset kalau ngomong. Iya. Gak tau kenapa. Tapi aku susah tau. Gak tau kayak gitu, apalagi pas aku sekolah tuh sering banget. Iya, iya kan. Terus jadi kayak tiba-tiba beladen-beladen gitu. Iya, tiba-tiba ngomelin gitu kan, mau ngomong apa. Iya, tiba-tiba kayak lidahnya kepleset gitu kan. Iya, apalagi pakai behel lebih susah lagi nih. Ini tadi kenapa sih ngitung-ngitung? Oh, jadi malu. Pada oleng. Terima kasih. Yang kemarin itu yang oh. Di teater ayo dong download dong. Ih, gak mau. Ntar kita mabar asik mabar coba ya. Entah kenapa tuh makin sini aku tuh makin males main game gitu loh. Terus di HP nya gak ada game dong? Padahal kayak dulu tuh aku lumayan suka gitu loh main game di HP. Terus sekarang gak suka, aku gak punya game apa-apa di HP. Bisa gitu kak tanpa game? Bisa. Ih, keren banget. Aku sekarang soalnya kalau nggak ngapa-ngapain gitu paling nggak main game. Ngapain ya? Nonton drama sekarang nggak bisa. Oke, aku sudah beda haluan HP, beda haluan. Halu terus. Sama sih aku juga. Kalian juga kan pasti pada halu-halu. Ya, nggak deng. Enggak, baik kamu aja. Enggak sih, sebenernya tuh aku tuh kadang tuh kayak apa ya? Enggak deh, gak jadi. Ih, gak jelas. Semua kesel banget deh. Aku besok showroom. Wah, kalian besok showroom? Iya. Wah, nanti aku nonton deh. Nonton jam berapa tapi? Nanti aku kasih tahu lagi. Oke, nanti kalau aku besok ya harus. Oke, nanti dikabarin. Berarti ntar cek. Berarti dia tahu apa nih penonton yang umum. Kenapa? Yang baru tahu apa? Oh ya, yang baru tahu kakak kakak showroom itu yang nonton showroom aku gitu. Nah itu dia. Ngomongnya belibet juga deh. Konil, iya. Suka sate Padang nggak? Suka banget. Boong. Serius. Sering nggak makan sate Padang? Lumayan. Aku sekarang lagi jarang sih. Aku apa ya? Kalau aku beli sate Padang tuh, terus awal-awalnya kayak enak gitu kan, enak. Tapi makin kesini bumbunya kayak makin dikurang-kurangin gitu loh. Kadang sering terjadi. Enggak banyak itu asam abangnya, Bang. Enggak, bumbunya. Bukan banyak atau dikit ya. Maksudnya kayak resepnya itu kayak ada yang kurang gitu. Oh. Kirain banyak atau dikit ya. Enggak dong. Kalau banyak atau dikit ya aku minta banyak. Suka sih sate Padang. Ikutin ya. Enggak ya, tolong kasih. Makanan kesukaan kakak apaan? Seblak lah. As always, seblak. Tapi apa? Udah berapa minggu ini aku gak makan seblak, so sad. Iya, apa enaknya sih? Maksudnya itu kan kayak kenyal-kenyal gitu kan?
Fix banget orang yang gak suka seblak tuh kelainan bercanda ya. Sumpah itu tuh kenyal-kenyal gitu. Canda gak bercanda. Enak. Gak tau ya, aku soalnya itu pertama aku tahu seblak itu aku baru tahu pas aku SMP, deh, bayangin. Aku tahu, iya aku juga sih pas SMP taunya. Karena aku tinggal di Surabaya gak ada seblak, terus pas aku lagi mudik ke sini itu tuh nenek aku bikin aku seblak, terus dari situ aku mulai jatuh cinta sama seblak. Asik. Sampai pas aku waktu itu balik lagi ke Surabaya, aku minta tolong nenek aku di-edit cara bikin seblak, terus aku bikin sendiri. Terus berhasil gak? Berhasil, sama terada lempem aja kerupuk. terus apa namanya, akhirnya dari situ aku mulai suka seblak. Terus pas SMA depan sekolah aku ada jual seblak, jadi setiap pulang sekolah kalau belum dijemput gitu aku bakal seblak dulu sama temen aku. Iya sama, aku pas SMP juga samping sekolah aku banyak yang jualan. Iya, terus dari situ lagi jadi aku suka seblak, terus dapat rumah jualan seblak, jadi aku suka seblak. Berapa per berapa? 10 per 10? Iya, 10 per 10. Tapi kalau gak pedes. Nah, emang gak suka pedes? Gak bisa, gak kuat. Tapi ya, orang kan helm ya, sebelah kok gak pedes. Tapi enak sebelah gak pedes tuh. Ih, gak ada rasanya malah. Ih, rasanya tuh tetap ada gurih-gurih asin gitu. Cuman kita minta gak pedes aja gitu. Sambelnya gak usah pake. Sedang lah, biar ada rasanya. Kadang sih kalau aku lagi pengen yang sedang aku pakai sedang, tapi kalau lagi nggak muat aku nggak pakai apa-apa. Ah cemen nih, asik. Sumpah aku nuk banget sih kalau pedes-pedesan, nggak bisa. Coba ini deh, apa ya, sambal enggak deh, nggak jadi. Coba dong, coba makan sambal. Aku sih kita bisa main, main der-deran, ntar aku tantang kakak makan sambal. Ih, kalau sambal, aku masih kuat ya waktu keluarin aja kan sebelum datang aku makan ayam bakar lah. Terus ada sambalnya itu aku masih kuat, maksudnya sambal tapi yang manis gitu aku masih kuat, Be. Kecuali kalau sambal yang pedes banget gitu. Oh, sambal gitu ya? Sambal kayak apa ya, cabai rawit gitu kali ya. Pokoknya gak ada rasa manisnya aku gak bisa. Iya sih, sama sih. tapi aku masih bisa. Iya, aku juga masih bisa. Tapi aku gak sekuat itu, asik. Iya sih, aku juga heran kenapa orang demen banget sama cabai. Sampai level-level berapa gitu, berani banget. Iya sih, aku juga heran kok bisa lidahnya gak ngerasa apa-apa gitu. Gak melintir gitu ya. Keisha sih itu, dia demen banget. Iya. Kakak gak tau ya? Maaf. Gak tau. Kalau saya dia gila banget pedes sama cabai. Dia suka cabai, suka pete. Aku waktu itu ditawarin makan pete kan, gak mau. Ih. Apa? Kenapa? Kakak suka pete? Gak terlalu suka sih. Cuman kalau misalnya ada juga gak masalah, cuman bukan dia terlalu suka gitu. Ya aku belum pernah nyoba. Tapi kalau jengkol aku pernah. Oh jengkol juga tuh aku malah aku suka kalau di support jengkol gitu. Kalau aku apa ya? Kalau ditawarin makan ya ayo aja, tapi nggak berapa suka juga sih. Iya sih kayak iya netral gitu. Iya netral, kalau bisa ada ya udah dimakan, tapi kalau nggak ada nggak cari gitu. Iya dari aku ngintip dia. Merugilah orang tak suka pedas. Iya ya, rugi banget. Ya ampun. Sumpah, aku jadi mikir gitu. Sebenarnya aku juga pengen gitu, bisa kuat. Ayo coba. Tidak bisa. Oh, ya mbak, pertama-tama satu cabai dulu gitu. Coba satu cabai, ntar coba lagi. Coba lagi, coba lagi, coba lagi. Bertahap ya, Bun. Iyalah, Bun. Kenapa ya? Kau kok dipanggil bunda ya? Tapi emang sih bunda, bunda itu cocok aja gitu. Cocok jadi bunda. Gak tau sih, aku juga awalnya bingung kenapa aku bisa dipanggil bunda.
Aku malah diem. Kenapa tanya kak? Kenapa dia cocok jadi bunda? Karena emang kawannya gimana ya? Dia tuh perhatian banget. Serius kak, aku iya beneran deh. Kakak tuh, kalau misalnya aku bilang ini, kakak tuh mau dengerin gitu. Oh iya? Iya. Besok saya nggak semua orang mau gitu dengerin. Baik banget kak Oniel, thank you. Oh, wasol. Enak banget katanya diperhatiin. Perhatiin dong, Be. Hah? Eh, kamu ngapain? Apa? Nanti jendela jatuh. Aku ntar kalau aku perhatiinin baper. Enggak deh. Ah, oh, jatuh. Ngapain lagi ya? Nanya dong. Dan orang dong, Be, kan lagi Halloween. Oh iya. Eh, ini ada adik aku nih. Astaga. Mau lihat. Ngapain? Cerita horor. Kakak ada gak? Aku banyak sih kejadian-kejadian di rumah. Kok bisa ya orang punya cerita horor? Belum. Karena apa ya? Aku kadang sering ngeliatnya kayak sekilas-sekilas gitu. Kadang ngerasain juga. Tapi nggak tahu aku tuh bisa apa enggak gitu. Nih, dulu ya. Aku mau cerita enggak? Boleh cerita enggak? Halo? Mana nih suaranya? Apa? Aku boleh cerita enggak? Oh, kamu ngomong sama aku ya? Iya. Ngomong ke kalian-kalian semua. Aku lagi ngomong sama yang nonton showroom. Ke semuanya. Ke semua. Yaudah, cerita. Yang mana ya ceritanya? Oh, waktu itu aku pulang kampung gitu kan. Terus mau ziarah. Pas aku nginep ke rumah saudara aku kayak ngeliat kayak ada nenek. Tapi nggak tahu ya. Aduh, si Kesha nelpon lagi. Halo? Ya, kau nih lo mati dong. Halo? Ini ya. Weh. Halo, tadi kenapa? Eh, ha. Itu tadi aku lagi. Masih. Aku lagi nelpon kau nih tadi. Hai. Telepon lagi. Iya, lagi live. Iya. Aku baru mau cerita horor jadi gagal. Maaf ya, Ube. Halo, guys. Maafin. Hai. Ih, tadi kak Oni lagi nelpon. Jadi mati. Apa? Udah maaf deh, aku matiin ya ini. Eh, jangan. Ya. Makan. Terus gimana nih kak Oni lah nih, tiba-tiba mati. Parah banget. Oni lagi nelpon. Ih, tadi aku lagi nelpon sama kak Oni loh. Oh, kakak lagi ya kan? Ya kan, aku harus mengeri dulu. Pilih kamu atau Kak Onil? Gak bisa dong. Pilih aku apa Fani? Apa Kak Fani? Parah banget Kesha. Pilih Kesha apa Kak Fani? Ini kalian lagi ngapain? Eh, mana ya nomor kamu? Lagi duduk. Kapan gak bilang aja lagi napas? Kita lagi habis GR. Lancar gak? Oh, pasti ini momen. Iya, ya, aku biasanya gak kayak gini kan kalau nelpon ya. Ayo nonton showroom aku ya. Ini aku random banget sih. Aku habis buat salah tadi. Oh, buat salah. Pergi dong kirim ke rumahku. Sini dong. Kan kamu yang mau.
mantap. Udah lihat. Malu banget suara showroom kamu ya. Kamu suaranya ini. Ngantuk. Tidur atau kak? Hai guys. Hai. Hai. Tidur showroom kami. Entar ini dong showroom bareng. Si. Ayo. Yes. Yes, yes. Kenapa Nunu? Nunu kenapa lagi? Aku udah lama loh gak ketemu Nunu. Halo. Hai. 365 days. Oh no, itu orang David telepon. Ini kenapa aku gak bisa nge-save nomor kawannya deh? Mana deh? Udah nyoba 3 kali gak bisa. Maaf ya ini. Ih sumpah gak bisa. Parah gak di-save ya? Oh, iya, ya, emang. Mi, ke rumah aku dong, Mi. Kenapa? Ke rumah aku. Apaan? Nginep. Ntar deh, ntar. Kenapa, aku belum... Kapan, belum tahu nginep kapan. Bertiga sama Kak Fani. Iya, ntar showroom bareng. Iya. Ini Kak Fani pulang ke rumah aku kan mau milik, iya? Emang iya? Iya, dia ke rumah aku. Ih, kamu kenapa? Kak Fani kenapa iya, sendirian di rumah? Iya, kita tuh mau nginep lagi, mau main bareng ya. Nah, dia sih aku bilang. Aku gak bisa. Aku besok ini apa? Kita bareng nih. Tapi kapan aja kita mau karena kita bohongan doang. Aku udah percaya. Jahat banget sih kamu. Ih, dibisuin lagi, parah banget. Hah? Hah? Ini soalnya lagi berisik nih di sini. Oh. Ya, jadi aku ngomong dong, tahu gue kok kamu. Diam aja sih, Meh. Ih, aku kan kalem. Enggak, Ding. Kalem. Kamu kalem. Kalian kan tahu aku kayak gimana. Aku kayak gimana sih? Kasih tau dong. Berapa aja kamu ajak ngomong dong? Kamu ajak ngomong. Iya, aku ajak ngomong. Ini aku buat apa nih? Aduh, random banget sih showroom aku. Kau udah 2000. Kenapa nih? Nunu ya? Nunu bukan sih? Ih, dibisuin. Kayak suara Nunu deh. Dia nonton udah 2000. Miau. 343. OMG. Nunu ya? Ome disuruh cerita horor tuh. Iya, tadi aku tuh mau cerita horor sama Kak O'Neil, tapi kalian tiba-tiba nelpon. Ya udah, kan kamu tadi yang miss call kita. Ih, kan tadi sebelumnya. Udah, maaf ya, sana lanjut. Kamu juga dong cerita. Apa? Kamu juga dong cerita. Yip, yip. Enggak, dulu tuh yip, aku. Yip, yip. Dulu pas aku pulang kampung tuh aku lihat kayak ada nenek-nenek gitu di bangku. Nenek kayak kamu kali? Gak tahu ya. Kayak lagi megang bunga gitu. Karena kan aku situ niatannya mau ziarah gitu kan. Dia pakai dress putih terus di bangku. Jadi aku ngeliatnya tuh sekilas gitu loh. Pas aku liat cek-sek gitu. Hilang. Terus di sono juga katanya banyak begu ganjang. Itu begu ganjang itu yang tinggi itu kan, yang hitam katanya sih. Hah? Gundurwo emang iya? Bukannya begu ganjang mah
Ya pokoknya gitu. Katanya kalau bego ganjel itu nggak boleh lihat ke atas ya. Ya nggak sih, Ma? Ma? Hmm? Bego ganjel nggak boleh lihat ke atas. Iya. Kalau lihat ke atas dicekik ya. Apa sih? Ngeri banget. Soalnya banyak di kampung aku itu pas aku mau ziarah. Karena deket danau. Terus apa lagi ya? Eh, kamu dengar? Dengar. Kakak tahu begu ganjang kan? Enggak. Ih, masa enggak? Begu itu hantu. Oh, begu itu terus hantu. Ganjang itu apa, Ma? Tinggi. Jawab itu dah, Mek. Apa? Tanya gue. Sebut. Kenapa? Apa? Eh, aku baca ini deh, urutan-urutannya. Yang di rusa tuh, aduh. Itu komenannya tuh. Mana? Nih, yang satu ada Kak Nengmon, ada Kak Suzuki, Kak Cimol, Kak Sylvia, hai Kak. Ada Kak Bayu, Kak Rian Yau. Kang Galon dong. Umeboshi. Terus Mang Iya. Alifat. Apa itu? Alifaditi. Habis itu ada Kak Jess. Hai Kak. Kak Gede, Kak N. Hai Kakak. Apa lagi ya? Kan gak mau lagi nih Kak, biar dikasih sama orang. Ntar dulu. Aku belum selesai sih orang. Ini sampai berapa ribu ya? Tapi ini makasih loh yang udah nonton. 2.511 orang. Thank you. Ume nyanyi dong bahasa Mandarin. Ya, kamu nantanginnya gitu amat. Susah, aku gak tahu. Sore sama sore. Ih, mama aku yang nyanyi tuh. Mama aku yang nyanyi, woy. Ini masih nyala. Ike, ih, mama. Ini gabut banget sih, aku. Apa? Apaan? Di-mute tiba-tiba, Mami. Jadi gak tau juga. Iya, emang parah banget ya. Coba, nyanyi, Mek. Petik tiba. Kak Fani dong. Kedengeran gak sih suara kita? Kedengeran. Kedengeran gak sih? Nyip-nyap, hai nyip-nyap. Maaf, apa gak sih? Guys, jangan lupa nonton Fajar Sang Idola hari ini. Jangan lupa jam 7 malam. Malam. Ada Chinhub, Mek. Oh iya, ada Kak Chinhub. Kak Chinhub, aku kemarin baru ketemu. Jarang nih, aku udah jarang ketemu Kak Chinhub, Kak Siska. Oh, dia gak ada. Oh, gak show. Ini kok dibisuin mulu sih? Ume, dadah, aku mungkin mau nonton. Dadah. Ya, terus aku nelfon siapa dong? Yah, dimatiin. Nelfon kawan dia lagi, ah. Kayaknya nggak diangkat deh.
nyanyi aja. Nyanyi apa ya? Nyanyi bahasa Batak. Nah, ngerti gak kalian? Mek pada pindah ke arah. Pindah apa? Gak diangkat dong. Mana berani aku nelfon Kak Siska. Jangan gitu dong. Kayaknya gak diangkat deh. Nah kan gak diangkat. Kak siapa ya? Kak Fioni, asik. Ih, siapa aku? Siapa ya? Kok nomornya dikit sih? Ini kita cerita-cerita aja kali ya. Kalau cerita horor di rumahku, pernah sih waktu itu aku lagi duduk di tangga. Nah terus kan di tangganya itu kan ada kulkas gitu kan. Nah kulkasnya itu kayak ada pantulannya gitu buat arah ke sono. Terus pas aku madep tangga, gimana sih? Ini kan tangga. Terus aku duduk di sini kulkasnya. Kan ada pantulannya. Nah, aku kan lihat ke kulkasnya gitu kan. Terus aku lihat kayak ada yang jalan gitu, ya. Ngeri banget. Terus pas di ruang tamu, aku ngeliat kayak ada bayangan hitam, tapi kayak cuma kaki doang jalan lari cepet gitu. Serius aku ngeliat kayak gitu. Kata mama aku, keturunan dari opung aku, tapi aku juga nggak tahu deh, kurang ini sih kayak begitu-gitu. Banyak tahu di rumah aku cerita-cerita, saking banyaknya nggak tahu mau cerita yang mana. Lagi apa sih kalian? Ide 2729. Wow, maling kayaknya. Ya kali, kaki doang masalahnya. Kalau maling gimana ya? Aduh, ini gimana? Terus apa ya? Oh ya, dulu kan kakakku pernah nginep ya di rumahku. Terus pas dia tidur katanya jam 12 apa jam 3 pagi dia dengar di tangga itu kayak ada suara ketok-ketok tongkat gitu. Terus pas dia dengar auto bangun gitu kan. Pas dia bangun, dia lihat di tangan itu kayak ada rambut nenek. Ri gak tahu ya itu rambut boneka apa rambut apa. Tapi kan di rumahku jarang ada boneka gitu. Terus rambut siapa dong? Masa iya rambut dia hitam? Kalian ada yang punya indera keenam gak? Kalian ada yang percaya zodiak gak sih? Zodiak gitu-gitu. Aku sih percaya gak percaya. Kadang itu ya kayak Kak Feby nge-tweet gitu lah. Kak Feby kan tadi nge-tweet yang tentang zodiak-zodiak gitu kan. Kadang zodiak-zodiak gitu pas gitu sama kehidupan aku. Gak percaya. Nah iya kan kalau relate. Tapi rata-rata relate semua. Kalian zodiaknya apa nih? Aku zodiaknya Aries. Hai, aku Aries. Zodiaknya apa nih?
Gak ada yang jawab. Wah, Cancer. Satu doang. Yang lain mana? Oh, Leo. Gak tahu. Coba cek. Bulan apa? Lahir. Uranus. Emang ada. Oktober apa ya? Oktober tanggalnya apa? Tanggal berapa dulu? Aku tanya Oktober itu Libra. Kayaknya sih Libra. Saat tanggal 1. Ya, gitulah. Sepi amat ya? Oh, Libra yang awal. Terus apa dong? Di reject. Nyanyi. Hiu. Boleh gak sih lagu yang gitu-gitu? Oh iya, maaf. Kak Oni lagi disuruh sama mamanya, jadi gak bisa ditelepon. Oke. Sama siapa ya? Kamira lagi Valkyrie gak? Ola. Oh iya, Ola. Nomornya mana tapi? Ya, nomornya enggak ada yang di sini. Bentar. Ya, enggak ada. Di satu lagi. Gimana dong? Aku tuh jarang nge-save nomor, tau. Palingan nomor mama aku, papa aku. Temen aku juga yang gak banyak yang aku save. Andaikan aku punya sayap. Dulu aku pas SD itu pernah kan ikut lomba nyanyi gitu. Terus ada deh aku ceritain. Jadi waktu itu kan aku kelas 5 SD, terus aku diikutin lomba nyanyi gitu sama teman-teman aku. Jadi pas waktu itu pas pulang sekolah ada pengumuman gitu kan, jadi gak boleh pulang. Pas aku salah. Terus pas pengumumannya itu katanya kan ada lomba-lomba kayak catur, lomba nyanyi, lomba gambar gitu-gitu. Terus aku pengen ikut, tapi aku nggak pede. Aku harus ngajak temen gitu loh biar ikut bareng. Tuh. Terus pas besoknya lagi, mama. Pas besoknya lagi, aku telat pas mau di tesnya gitu. Waktu itu aku masuk siang kalau nggak salah. Aku telat, aku nyanyi Cinta Untuk Mama. Waktu itu juga kan aku kan suaranya kan kayak kecil gitu ya. Pas di tes di ruang guru, suaraku kayak nggak kedengeran gitu. Sedih banget sih. Karena berisik di ruangan itu tuh, anak-anaknya di luar pada berisik. Pas aku keluar dari ruangan guru, ada guru apa ya, olahraga, dia manggil aku buat dia nyuruh aku buat nyanyi lagi. Terus aku nyanyi di situ kan. Tiba-tiba aku langsung kayak digerombolin sama kakak-kakak kelas. Pas aku nyanyi di situ aku diliatin. Malu, jadi gimana ya?
malu sih, tapi seneng juga karena di lihat lihat orang. Jadi pas aku selesai nyanyi, semuanya pada tepuk tangan tuh, tepuk tangan. Kata guru aku, bisa sih aku masuk, tapi karena suara aku kecil, aku juga nggak tahu kenapa suara aku kecil ya. Tips suara biar suara besar gimana ya? Ini bisa ngeliat gak sih yang nonton? Iya, abis itu di hari itu juga pas pulang sekolah, pas pulang sekolah apa istirahat ya, pokoknya ada yang nyanyi, yang lolos itu ikut nyanyi lagi. Jadi di speaker toa gitu loh, mereka nyanyi Andaikan Aku Punya Sayap. Pas aku dengar mereka nyanyi, aku kayak sedih gitu sih, seharusnya aku juga ikut nyanyi, tapi ya udahlah, gak apa-apa. Terus aku pas SMP pernah ikut paduan suara dan itu juara satu se DKI Jakarta. Ih, udah 3.000 aja nih. Aduh. Ih, sumpah aku tuh random banget. Kalian mau aja nonton? Udah jam 5:30. Udah mau jam 5:30. Bentar lagi maghrib. Kalian yang mau ibadah, nanti ibadah ya, jangan lupa. Thank you 3.000. I love you 3.000. Aku next showroom sama Kak Fanny sama Keisha kali ya. Pengen nyoba. Dingin-dingin dimandiin, nanti masuk angin. Ding-dre-ding. Siapa ya? Kamu siapa? Iya, nanti nyanyi bareng bertiga ya? Nyanyi apa ya? Aku kadang suka bingung tau nyanyi apa. Pengen nyanyi, tapi gak tau nyanyi apa. Ume Oshiku, OMG. Hai kak Opep. Showroom kapan lagi ya? Hah, telepon. Hah? Jangan. Tapi jangan deh. Oh iya, aku bingung sih showroom tuh jadwalnya nyesuainnya. Takutnya tiba-tiba ada ini, tiba-tiba ada ini gitu. Jadi maaf ya. Kemarin itu aku pengen showroom hari Rabu ya, hari Rabu pagi. Ya hari Rabu. Aku kira latihan. Ternyata enggak, kalau misalnya enggak latihan, aku bisa showroom gitu. Besok aku ada kegiatan. Besok sore aku ada katek, habis katek lanjut ibadah sore sampai malam. Setel lagu dong. Kalian kalau misalnya lagi ngechat orang, lebih suka ngechat apa? Gimana sih pertanyaannya? Kalian kalau lagi chatan gitu lebih suka ngechat apa telepon? Kan ada tuh orang yang malas ngetik. Kayak aku ya, aku malas ngetik. Tapi kalau di telepon ya mau aja sih. Thank you.
telepon. Ada yang suka telepon, ada yang suka chat. Iya sih, kalau curhat emang ya enakan telepon. Kalau ngetik panjang kan. Aku telepon kalau pacaran doang. Siap. Kalian kalau misalnya chatan itu chat respon apa face respon? Ini jadi aku nih yang nanya nih. Kayaknya orangnya di showroom sebelah. Kadang kan ada ya yang misalnya dia ngeliat setan kita tapi sengaja gitu nggak dibales. Ya itu aku. Itu aku. Aku males bales. Iya ya, kalau show show kan kalau sore. Wih, sama dong kita. Sama, tos dulu. Hai, mana sih kamera? Hai. Seru juga ya showroom. Tapi kalau rame-rame itu seru. Kalau sendiri seru juga sih. Aku kalau penting telepon sih biasanya. Iya sih, aku juga. Eh, itu Kak Ola ngechat apa ya? Kak Umi, cara mengatasi kangen gimana? Gimana ya? Kalau aku, kalau kangen mama aku atau papa aku, ya aku telepon. Video call gitu. Biar bisa lihat mukanya. Rasanya kayak bukan tos, tapi malah geplak, sorry. Yaudah deh, dilus-lus. Kak Ola macet nih. Tapi gimana cara balesnya? Di sini nelpon gebetan. Dielus-elus. Nanya dong, nanya dong. Ini apa sih? Pose, pose. Pose, pose. Boleh nih, pose. Eh, iya nih Kak Ola. Kenapa? Oh, dia mau nanya, tapi ya karena aku showroom, jadi gak jadi nih. Ya aku nggak bisa balas dong, kalau aku balas ntar ngelag. Pause dulu deh, gimana nih? Gimana gayanya? Atur dong, atur. Pause, pis, aduh, nggak mulu. Sampai jam berapa? Gak tau sih aku, random aja. Ntar lagi kayaknya udahan. Karena kan ada maghrib. Kucing gimana sih? Gini ya? Apa gini? Dikepel apa? Gini. Udah, pose-pose dulu. Satu, dua, tiga. Behel aku yang kenyang. Ah, sakit. Cheese. Kata gak sih muka aku? Ini dulu gaya foto kayak gini. Zaman SMP. Monyong.
susah ya tanya. Apalagi nih, gaya apalagi? Kecepatan apa ya? Ah! Berapa detik nih? Udah belum? Sekarang aku jadi gak pakai poni deh. Jadi kangen pakai poni deh. Iya, emang kecepetan ya. Ini namanya apa sih? Cabi ya? Cabi apa-apa? Sejak kapan aku ada ini? Ini kayak bulat gitu ya? Emang tembem ya? Gimana ya? Kadang aku kelihatannya tembem, kadang kelihatan tirus. Tergantung makanan aku. Kalau aku makannya banyak, ntar tiba-tiba tembem, larinya ke pipi gitu loh. Nah, aku pengen gedein tangan juga nih. Tangan aku kecil banget ya. Gimana sih biar bisa gemuk? Kalau aku udah minum susu, udah makan banyak, tapi nggak gemuk-gemuk. Itu kenapa? Jangan bilang karena ada cacing. Aku juga udah minum obat cacing. Tapi kalau misalnya larinya ke pipi tuh, kalau aku senyum jadi lebar gitu. Kok kinclong ya? Ada orang yang napas doang jadi daging gede. Ada orang yang minum air putih doang tapi dia langsung jadi daging gitu. Kok bisa ya? Aku udah makan berapa bakul nasi tetep aja gak nambah-nambah. Aku juga kadang banyakkan nasi daripada lauk. Kalian banyakkan lauk apa nasi? Aku iya ya, deh makan mulu kagak gemuk. Tapi menurut aku kadang gemuk kan tau. Genetik susah gemuk gitu ya. Iya ya. Tapi enggak sih, papaku gemuk. Aku kayak mamaku deh. Keturunan. Asik-asik podium lagi. Asik. Kak Satria. Aku sih ini mau ngikutin cara Kesia. Kesia, menurut kalian Kesia gemukan gak sih? Kalau menurut aku sih Kesia gemukan. Iya enggak? Katanya dia minum susu, terus campur apa ya? Kalau minum susu, kalau aku tuh minum susu, kalau susu bubuk males buat ya deh. Jadi enakan langsung susu yang udah jadi gitu. Di masa majaku ini kehabisan nafas.
Keisha gak kelihatan gemuk. Tapi aslinya aku lihat Keisha gemuk sih. Pipinya tembeman. Aku doang nih, aku susah banget deh, saya gemuk. Kapan aku bisa gemuk? Ya, hahaha. Yiha, yiha. Yiha. Berat badanmu berapa? Aku berat badannya berapa ya? Lupa aku berat badannya berapa? Kecil, kecil. Ya usaha aja, kan gak pernah ngomong. Iya dong, usaha tetap. Tetap berusaha. Siapa tahu aku kurusnya sekarang entaran gemuk. Maksudnya gemuknya entar gemuk apaan sih? Kalau dulu mama aku pas gadis gemuk tau, gemuk banget. Tapi sekarang pas udah nikah kurus. Itu loncat-loncat kok, kenapa ya? Berlari. Oh iya, bulan depan ada video call. Eh, belum. Sispek, mantap. Iya tahu, aku juga pengen deh sispek. Kayak Kak Siska. Iya, sispek. Cafe ini juga sispek. Keren gitu ya kalau perutnya kotak-kotak. Cewek sih apa yang, karena kalau pakai baju gitu keren aja gitu deh. Ya maaf ya, ini aku kayaknya nggak jelas banget deh. Aku one pack. Kita seperti ini karena suka. Deng 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 deng. Nih, nanya dong, nanya dong. Eh, udah maghrib belum sih? Eh, udah lewat ya? Sampai jam berapa nih kita nih? Jam berapa nih? Kamu main apa? Ada waktu. Sampai jam 7. Ntar kan ada tim J. Ntar ada yang menonton tim J. Gimana? Kalian ntar jangan lupa makan malam. Pusul lagi. Iya, itu emang bubur diaduk, gak diaduk masih zaman. Diriku ditinggalkan seorang diri tentu. Kemarin aku mau nge-tweet aku makan malam pakai bubur kan. Tapi gak jadi. Kok pada diam aja sih?
komen dong, komen. Komen, komen. Ya iya, iya aku jadi mutir. Ayo, mikir, mikir. Kita mikir. Kita telepati. Apa ini? Wow. Ketupan. Adik aku banyak. Oh iya, main pikun. Lebih suka pantai apa gunung? Ini bisa lebih, ini sering itu ya. Lebih suka pantai apa gunung? Kenapa pantai? Kayaknya aku juga suka pantai sih. Apalagi kalau misalnya lagi itu kan senja-senja gitu. Pantai kayak Danau Toba Asia. Apalagi ya? Lebih suka kopi apa susu? Wes, aku tim gunung, ada effortnya. Siap-siap. Aku dulu suka kopi, tapi sekarang entah kenapa jadi gak suka gitu. Kalau malam kopi, apa tadi? Sampai jam berapa ini? Astaga. Ya udah 3.500 aja. Kalian kalau lagi jalan-jalan gitu lebih enak sama keluarga apa sama temen-temen? Aku suka bingung deh sama orang yang ke mall tuh jalannya sendiri, berani banget. Aku gak bisa. Oh iya dong, kalau jalan ke tim Ti teater sama-sama. Ntar kita jalan-jalan bareng tim Ti. Fly bareng-bareng. Kalau keluarga enaknya dibayarin. Iya sih, benar juga. Aku biasa sendiri kalau ke mall. Kok bisa sih? Tipsnya dong. Aku malah kalau ke mall tuh kayak anak hilang gitu tau. Aku ngerasa aku kayak dilatin terus sama-sama orang. Izin toilet, siap. Awalnya emang gitu, lama-lama juga asik sendiri. Tapi gak bisa. Emang isi pendapat gak? Aku
belum berapa suka sih sama drakor. Cerita hal konyol di sekolah. Apa ya? Aku apa ya hal konyol di sekolah ya? Aku nyungsep sih. Nyungsep pernah bolos enggak? Alhamdulillah. Kayak enggak. Basket atau voli? Kayak basket deh. Seru aja gitu, mendribel. Gak kelihatan. Ya, ketutupan lagi. Mana nih anak basket? Asik. Yang suka ekskul basket. Kalau aku dulu sih ekskulnya Padus, PMR, Paskip. Kamu ikut organisasi? Enggak, aku enggak ikut organisasi sekolah. Aku ditawarin jadi OSIS tapi enggak bisa. Aku enggak yakin kalau aku bisa ngikutin organisasi gitu. Kalau pramuka? Pramuka jarang-jarang. Gak bisa aku pramuka, gak bisa bolos. Kalau bolos ntar kagak naik kelas. Woi, diancamnya kayak gitu. Jadi harus ikut. Ini aku kalau ngomong di sini kayak gini nih, kalau di MC diem. Ada guru killer nggak, Mek? Kayaknya nggak ada deh, gurunya baik-baik semua. Enak kan? Kalau lulus pramuka satu kelas gak apa-apa tetap kelas. Iya sih benar. Iya di 36. Komen lagi dong, mau aku bacain. Jika kau suara tanda sinar. Oh, boy diamond. Iya, betul. Jangan lupa buat salad biar sehat. Iya, kelihatan.
Siapa yang paling lawak di tempat latihan? Siapa ya? Kak O'Neil, Kak Ola, Kak Violi kadang-kadang. Terus Kak siapa ya? Kak Freya, iya gak sih? Ratu, Ratu mukanya ngelawak banget. Aku kalau ngeliat dia kadang suka ketawa deh. Diriku yang pasti akan kalah. Aku ingin. Iya nih aku dijahit dulu waktu kecil itu aku pernah jatuh di kamar mandi kata mama aku. Jadi waktu itu aku gimana ya? Jatuh lah pokoknya ke kamar mandi. Gak ada yang jagain. Gini deh bocor. Okay. Ini bisa hilang gak sih? Bekasnya. Kadang gak pede. Ini kenapa sih pada ngitung-ngitung? Ratu tuh mukanya tuh lawak ever. Dia diem aja kadang aku ngeliatnya kayak pengen ketawa gitu. Iya ini dijahit, gak tau berapa jahitan, kecil banget, aku gak tau, aku aja gak inget pas aku jatuh. Walah, ini sampai berapa ya? Sampai 4.000 kali ya? Tapi udah jam 6. Iya, apa itu ada Halloween. Eh ada ini labu. Itu apa? Ih bagus banget. Ya apa itu Halloween? Lucu banget ini ada yang ngasih Kak Pangeran Ume, astaga. Ih ada banyak nih, ada bunga, ada lope-lope, ada bagus. Kok ada kuburan-kuburan gitu? Peti-peti. Ih, keren. Peti yang banyak banget. Ya, aku norak banget ya. Katrok. Happy Halloween. Lucu banget sih, banyak banget. Pangeran datang, aku siap turun. Jangan dong, pantang mundur. Dan salah satunya ada boneka gede banget. Makasih Kak Pangeran. Lucu banget. Ini Halloweennya bukan serem nih, jadi lucu-lucu nih. Lucu-lucu ih. Sama-sama Ume. Congrats. Biasanya ada lampu-lampu disco itu apa? Ntar lagi 4.000, OMG. Maaf, cuma masih bintang. Iya kak, gak apa-apa.
Iya, apalagi itu. Ih, bola-bola apa itu? Oh, itu lampu disco. Oh, keren. Lampu disco tuh yang kayak kemarin itu ada lampu-lampu gitu. Makasih lagi Kak Pangeran. Ini lesung pipit bukan sih? Pengen deh kok punya lesung pipit. Soalnya katam kayak manis gitu ya kalau cewek. Cowok juga sih. Ada sama hidungnya umek mancung banget dari samping dong mancung dari depan kagak. Udah mau 4.000 OMG. Ditunggu sampai 4.000 ah. Ayo, 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 4.000. Aduh, seneng banget aku. Ya, presentnya. Semakin jadi berpikir tentang kamu, hanya waktu yang biasa. Di saat ini juga denganmu, denganmu ingin jumpa. Tentara yang maybe, maybe mungkin aku suka kepadamu. Yang biru,
Empat kak, thank you. Dari sampai semester dua. Keren juga ya. Ya 4.000 gimana nih? Coba kita nyanyi. Ya, kelar. Bertemu denganku di sini sambil melihat angin muncul awan putih, kemudian kita memberi nama bersama. Perasaan yang sepenting apapun juga suatu saat akan menghilang. Yang tertiup angin dan bergerak bukan awan itu, melainkan diri kita. Waktu dengan kebaikannya selalu menghapus serpihan hati yang telah hancur. Tetaplah ada di langit biru, pun kau pergi ke tempat yang jauh. Kesedihan saat ini sewaktu-waktu harus kamu ingat. Tetaplah ada di langit biru, di bawah langit, di musim yang baru ini. Aku merentangkan tangan bagai tersilap, ya. Ayo tersenyum. Jikalau hatimu merasa gelisah, ayo lihatlah langit itu. Pasti akan terlihat awan yang kamu namai diriku yang tak berubah. Rendah banget. Dalam cakrawala tak terbatas, sejauh apapun kita kan terus bersama. Selamat tinggal kode rahasia, air mata yang membasahi pipiku. Kenang-kenangan dan janji kita pada hari ini. Selamat tinggal kode rahasia, suatu hari nanti pasti bisa bertemu. Sampai hari itu tiba, mari melangkah pada jalan berbeda. Di langit biru, kau
yang jauh. Kesedihan saat ini sewaktu-waktu harus kamu ingat, tetaplah ada di langit biru, di bawah langit, di musim yang baru ini. Merentangkan tangan bagai tersilang, ya. Ayo tersenyum. Suara aku tadi kayak gak mau keluar gitu, kenapa ya? Kayak beda. Aku suara mimi kok. Namaku dipanggil oleh seseorang. Saat ku coba menoleh ke belakang, di sana hanya ada angin berhembus. Seorang pun. Ume, kenapa? Tanah yang kosong, rumput-rumput biar sepuasnya. Kenangan indah dari masa kecilku membuat makin kaya. Iya, aku nanti ngomong mulu ya, gak minum. Tiap kali ku hendak jadi dewasa, kesendirianku bagai tempat yang kosong dalam kerumunan orang. Apa sih show di sini deh? Sebuah suara yang ingin didengar. Kau dengar, ku yakin di suatu tempat ada seseorang yang terus menjaga diriku. Waktu aku sadar ini hal yang konyol, aku tetap ingin mempercayai hal itu. Sampai 4,5 deh nih. 4,5 tadi terus sampai 4K, sekarang 4,5. Ih, loncat-loncat, kenapa? Cuma apa? Manggil-manggil nih? Kenapa? Di Waka deh. Bisa gak ya di Waka? Tapi ntar ada tim J, nonton lah. Oh, kalau loncat kasih gue. Loncat-loncat. Kalian jangan lupa minum. Aku lupa ambil air. Belum minum. Ih, aku jadi pengen showroom terus. Seru ya. Tapi gabut gini gimana? Makamah 7 menit buat Ume, amin. Oh
Oh iya, belum ada. Kayaknya apa deh? Tapi ntar jadi merah-merah. Ntar gigi aku jadi merah. Eh, ungu deh. Ini lembek, jadi aku bisa makan. Oh enggak. Ya Allah. Enggak ada rasanya. Campur ini deh. Kalau yang tadi. Manis-manis. Aku enggak bisa ngunyah. Ih, aku ungu gak sih? Mana sih, gak ada kaca. Oh iya, Mami. Asik. Cuma ini Sabtu malam kan? Iya. Emang ini apa? Iya benar, Sabtu malam. Malam Minggu. Asik. Apa itu Mami? Ya aku juga gak tahu Mami apa. Pengertian Mami itu apa sih? Masih sore. Iya deh, belum malam. Iya belum ketemu. Bu, dagingnya nggak ada rasanya. Cuman karena aku pakai ini. Kalau yang ini jadi ada rasanya. Terus kejunya aku banyakin. Dia sekali makan malam di sini. Tambahin mecin. Enggak ada mecin. Di bawah mecin. Oh. Suka durian nggak, Me? Suka dong. Suka banget. Tapi, aduh, kecilin deh. Tapi kalau banyak-banyak juga aku mual gitu sih. Jadi makan durian secukupnya. Durian Medan enak. Ya aku udah mandi tau. Kan aku sebelum showroom mandi dulu. Kecap.
jam. Kami jam, kami jam. Me apa aku apa? Buaya ya? Buaya. Apanya buaya? Buaya. Kayak ke arah. Ih, 45. Apa 500? Apa 500? Apa 5000? Sepuluh kak, buset. Gak yakin. Ih, showroom lagi kapan ya? Kalau kemarin aku showroom yang gambar itu kayak masih takut-takut. Ih, mau jam 6:30. Aku showroom sambil ngerjain tugas. Terus aku nanya jawabannya ke kalian. Gak deh, canda. Canda-canda. Jangan ngasih jadwal showroom dadakan. Iya, aku kalau ngabarin hamin satu. Maaf ya. Ini berapa jam sih aku? Salah lagu, astagfirullah. Jam berapa nih? Jam berapa? Iya. Kelupaan lagunya. Sorry. Makan bang, makan kak. Umi capek nggak? Nggak dong, semangat. Ayo 5000, bisa nggak ya? Alat musik selain gitar bisa apa main? Suling. Suling. Oh, nggak terlalu sih. Apa-apa nggak kelihatan. Lupa. Gimana sih kak? Udah 46. Pernah nyoba pianika? Enggak. Pianika kok kayaknya pertama main art musik tuh pianika deh. Pas TK, aku setiap subuh dulu keluar rumah terus main pianika. Berisik banget. Sampai dimarahin tetangga. Di dekat pohon ceri, di bawah pohon ceri maksudnya. Aku subuh-subuh nongkrong di bawah pohon ceri, terus mainin suling, main pianika. Ada lagi yang mau nanya? Apa-apa? Gak kelihatan. Tadi mana? Oh ini.
udah mau jam 7. Ajarin gombal dong, aku gak bisa gombal. Apa ya, kemarin tuh aku lihat di video-video gitu ada gombalan, lupa aku. Apa, pernah manjat apa? Kok jadi diem? Manjat pohon ceri. Oh, enggak dong, aku makan buahnya doang. Tim makan doang aku, enggak pernah manjat-manjat. Nyanyi aja lagi, nyanyi apa, nyanyi. Ya apa tuh? Bulet-bulet. Laper, makan dong. Makan, Kak. FI dong, FI aku. FI aku. Gimana sih? Gak jadi deh. Pasti udah tahu kan FI aku pasti pendiam, udah itu. Vivi. Game yang ada di HP kalian apa aja sih? Aku kepo dong. Aku gamenya cuma ada satu biji dong, satu game dong. Tadi aku masih bingung deh sama Kak Onil, kok dia bisa ya hidup tanpa game. Kok tahu? Satu game. Aduh. Kok bisa sih hidup tanpa game? Ih, sedih kenapa? Papa itu satu kata. Tapi gitu ya. Apa sih tadi aku belum baca. Gombal dong, gombalin aku. Asik. Kebal gombal. Perlunya dibahagiain. Asyap. Bahagia terus dong kita. Kita semua harus bahagia. Bahagia always. Yuk, gombal yuk. Yuk. Yuk, gombal. Gombalin. Lihat showroom Umi, alasan aku bahagia. Thank you Kak Pangeran. Lalu apa yang bisa telepon? Ikan hiu makan tomat. Cakep. Apa ya telepon? Telepon umum. Telepon umum apa? Oh, telepon umum. Ya apa sih, kok aku gak connect sih? Ya astaga.
Gak ada yang mau gombal lagi nih. Ini kostumnya pada kostum Halloween ya? Ngapain lagi ya? Ini nunggu, ini beneran ya aku nunggu sampai 5 kak. Avatar aku lagi makan cimol. Aku ketawa mulu ya. Besok-besok ayo pada nyobain FC di Ume. Ya, ayo, ayo. Ya, FC, FC, FC. Band apa yang kalau diajak gas terus pegawai gasku? Hah, apa sih? Aduh, aku lemot. Ada aku di sini, Ume nonton diri sendiri gimana? Ih, 48 banget dong. Iya dok, ada aku dong nonton. Mau puasa lagi nggak? Pushu, pushu. Masuk. Ya, puasa lagi ya, masuk. Duh, lambat aku. Gak bener. Ini kayak belakang. Gimana ya? Puasa biasa dulu. Udah belum? 1, 2, 3. Udah belum? Udah belum? Gaya anda lagi. Oh, belum, belum. Gimana lagi ya? Kayak gini kata. Udah belum posnya? Sumpah ini aku nggak tahu ya konsepnya apa. Tadi aku cuma konsepnya buat salad doang, salad buah, tapi menurut aku buat salad bikin salad buah itu terlalu singkat, jadi aku ya random gini deh. Tadi nelpon cerita nggak jelas, tapi kok mau aja ada yang nonton. Pengen liburan kemana, Mek?
liburan ke London. Karena kamu asikku lah. Kita buat diawali dari Ume. Ume apa? Arti Ume tuh apa sih? Aku gak tahu ya arti Ume apa. Kalau Omega artinya aku tahu. Artinya itu, kasih tau gak? Kata mamaku ya, kalau gak salah, dibilangnya U itu usaha, Me itu menambah, Ga itu gaji. Usaha menambah gaji. Lucu gak sih? Artinya kayak gitu. Gak tau deh itu mamaku tau dari mana ya arti kata itu. Omega. Tapi kadang kalau misal perkenalan gitu, aku bilang yang nanya bilang, namanya siapa? Aku bilang kan Omega. Tapi orang-orang dengeran Omega gitu. Kenapa ya? Omega. Harus dikasih tau dulu. Gitu. Aduh. Ih, udah mau 5.000, guys. Maulana apa artinya? Maulana, kata mamaku, permulaan. Yuk, bisa yuk, 5 kak. Aduh, aku seneng banget. Aku belum screenshot. Mana sih nih? Ini caranya gimana? Mana ini? Cara screenshot. Oh, ini. Ya, aku lupa deh caranya. Aku salah pencet. Nah, mau pause dulu. Pasang ke chat. Cepet banget. Ih, cepet banget sih SS-nya. Aku belum siap. Ntar lagi 5.000, guys. Lagi. Sampai memori penuh. Gimana lagi sih aku biasanya pose gimana ya? Biar apa lidah dikeluar-keluarin biar apa? Ume. Gimana ya? Gimana sih? Aduh.
apa lagi ya? Masa seketika aku ngeblank. Gini deh. Kecepetan. Ih, gimana sih aku SS-nya gak bener? Salah pencet mulu deh. Jelek banget. Banyak nih aku nih, jepret-jepretnya. Wih, sudah 5.000, gimana nih? Udah nih? Udah jam berapa nih? Ih, bentar lagi, tinju mulai. Eh, gimana nih, udah 5.000? Iya, mau ini jam 7. Ntar ada yang nonton tinju gimana? Yaudah, terakhir ya. Bacain podium ya. Yang pertama ada Kak Pangeran Um. Weh, hai Kak Pangeran Um. Yang kedua ada Kak Rian Yao. Eh, kok aku diem? Hai Kak Rian. Hai Kak Rian. Ketiga ada Kak Kanggalon. Hai Kak Kanggalon. Keempat ada Umeboshi. Hai Kak Ume. Umeboshi. Kelima ada Kak Cimol. Keenam ada Kak Raffi. Ketujuh ada Kak Suzuki. Ke-8 ada Kak Sylvia. Ini ada aku kayak gimana gitu ya. Ke-9 ada Tagar N. Mantap Tagar. Ke-10 ada Kak Satria Buka. Kak Satria Buka. Lucu banget namanya. 11 ada Kak Bayu. Ke-12 ada Kak Kak ini, Kak Strayer Girl Well Yerl. Ya gitu. Hai Kak. 13 ada Ci. Hai Kak Ci. Hai Kak semua. Terima kasih yang udah menonton showroom aku. Makasih banyak walaupun ini kebanyakan randomnya, aku juga enggak tahu. Terhibur enggak? Semoga terhibur. Amin. Makasih ya yang udah nonton showroom aku. Dari awal, pertengahan, hingga akhir. Semoga kita sehat selalu. Amin. Jaga kesehatan ya. Iya. Minum vitamin, makan buah. Kayak aku. Makan salad. Terus, kan minum air putih yang banyak. Makan yang banyak. Pokoknya jaga kesehatan. Oke? Jaga kesehatan. Kalau keluar pakai masker, jaga jarak. Oke? Nah, jangan begadang. Aduh, aku juga sih kadang suka begadang, tapi enggak sih jarang-jarang. Karena aku enggak boleh sama mamaku begadang. Kalau aku kalau misalnya mau tidur itu pasti dipantau gitu. Diintip dari jendela. Ini anak udah tidur apa belum gitu. Jadi kalau misalnya aku belum tidur, ya kena omel. Jadi aku jarang begadang. Ya apa tuh? Jangan begadang ya, jangan begadang. Tapi aku ya udah deh gitu deh. Semangat yang lagi nugas. Semangat juga buat aku yang gitu guys. Semangat yang kerja. Semangat yang sekolah, kerja, yang berkegiatan, apapun itu, semangat ya.
Iya, besok. Besok ya ibadah, ibadah ya. Ntar aku juga ibadah. Aku ibadah sore. Ini udah nih. Katanya gak masak mau keluar dari showroom. Semangat. Ya aku mau lift ini deh, ketiga deh. Aku nggak tega mau lift. Sekarang jam berapa? Jam berapa? Terakhir tuh jam 7. Selanjut apa jam 7? Lanjut nih, lanjut atau enggak? Tapi bentar lagi tim J. Oh, udah 18.50. Bentar lagi. Tapi aku juga gak tega ini mau leave. Jangan jam 7 dong. Ntar ada yang makan gimana? Nonton tim C. Ih, nonton dong, nonton IE-nya. Masa kamu tega tinggal 5.000 orang? Gak tega sebenernya. Rekor nih, apa rekor? Ketiga, tapi gimana dong? Jangan aku bede, aku ya gitu, selalu deg-degan kalau bede. Aku apa sih yang gak deg-degan? Aku selalu deg-degan. Jantungan mulu. Udah 51 guys. Jadi gimana nih guys? Diem gini sampai jam 18.55. 4 menit lagi. Diem gini aku. Apa yang mau dilanjutin? Ya aku serasa video call. Ngomongnya serasa video call. Sampai jam 21, uset. Kalian pasti diem. Kalian pasti lagi liat HP. Ya aku juga nyaman nih di showroom ini nih. Gimana dong? Aku sampai aku tidur kali ya di sini. Oh iya azan. Yaudah deh aku udahan ya. Dadah. Thank you ya yang udah nonton 5.238 orang. Terima kasih udah nonton kegabutan aku. Dadah, sampai jumpa di showroom selanjutnya. Dadah.